Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so dalam video kali ni aku akan unbox another Apple product yang baru je keluar tahun ni. So, aku akan unbox this kotak yang slim. Okay, selipis kertas kotaknya. Okay, as you can see here. Ta-da! Ni iPhone 12. Okay, iPhone 12 color black, 128 GB. Okay, so before korang comment dekat bawah, korang tanya, eh bukan ke dah upgrade iPhone 11 tahun lepas apa semua, eh apa semua kan. So ni bukan phone aku, ni phone abang aku. Aku just akan unbox this iPhone saja untuk content, okay. Macam yang korang tahu, Apple memang dah tak bagi charger, kepala charger dekat dalam kotak. Diorang just bagi iPhone dengan kabel saja. So korang kena beli asing. And ni rupa kepala charger dia, okay. Dia boleh macam ni lah. Kalau korang beli asing untuk 20W, RM99 dekat Apple. And kabel yang dia bagi macam ni ha. Dia guna USB to lightning cable. By the way, iPhone 12 tahun ni Apple dah tak keluarkan dah set next year, which is my set yang korang agung-agungkan sangat tu. So sekarang kalau korang beli iPhone dekat Apple, diorang akan bagi ZV set, which is set negara Singapore. So walaupun kotak ni dah buka sebenarnya, tapi aku akan unbox lagi sekali. So jom unbox. Ta-da! Look at the gorgeous. Mau kau ha? The gorgeous iPhone 12 color black, okay? Nampak tak? Relip-relip. Okay, so jom kita buka. Bila korang buka je kotak ni, korang akan nampak handphone belakang dia dulu, and then depan dia macam ni. So korang kena peel off kan dia. Yang ni bukan plastik tau, ni kertas. Sebab Apple kata dia orang nak menjaga environment, so dia orang tak guna dah plastik untuk cover depan ni. Dia orang tukar kepada kertas ASMR. So before kita tengok iPhone ni, aku akan tunjuk dulu apa yang dapat kat dalam kotak. So first, dia ada bagi kabel ni ha. Kabel USB-C to lightning 1 meter. Okay, kabel je lah, kepala charger kena beli sendiri. And yeah, diorang ada bagi Apple dah kecikkan dia punya manual guide kepada besar tapak tangan aku ni. Entahlah, aku rasa macam lagi kecil kot. A few moments later. Kalau nak compare kan dengan aku punya iPhone 11 punya manual guide dengan iPhone 12 ni, beza dia separuh weh. Separuh size dia beza. So dalam ni Apple bagi macam ni je. Apa ke, ni SIM ejector untuk cucuk masukkan SIM card tu. And then ni dia punya manual guide lah. Okay, manual guide tu semua. Lepas tu adalah satu Apple sticker ha. Satu je, kalau tak dapat dua. Tapi dia sebabkan Apple kecikkan size dia punya manual guide tu, so dapat satu je. Okay, so dah habis apa yang ada dalam kotak ni. Now aku nak turn on kan iPhone 12 ni. Nampak cantik kan? Slim. Dia punya bentuk tu memang bila pegang tu perfect dekat tangan korang tu, rasa firm je. And iPhone 12 lagi ringan daripada iPhone 11. So jom kita turn on kan dia.
Okay. Okay, dah turn on. Okay, so dia dah on. Ni dia punya lock screen. Okay, nampak tak? So, screen iPhone 12 ni dia memang flat gila. So, tempered glass dia memang senang pasang. Dia tepi dia tu takkan ada lebihan. Sebab kan kalau macam screen iPhone 11 yang ke bawah kan dia macam melengkung. So, bila korang pasang tempered glass yang full pun dia still terkeluar dekat tepi tu. So, macam screen korang senang nak berhabuk kalau korang perasan. So, kalau macam iPhone 12 ni dia flat screen tau. So, macam best gila screen dia. Bila korang pasang full tempered glass memang dia takkan lebihan dekat tepi ni. Dia memang penuh sampai ke tepi. Haa gitu. Dia gerak macam tu. So iPhone 12 ni warna black. Okay, macam yang korang tahu iPhone 12 ada 5 colour je kalau nak dibandingkan dengan iPhone 11. Which is warna hitam, warna putih, biru. Colour baru memang cantik. Aku akan letak gambar kat sini. And then warna merah dengan hijau. So memang ada 5 colour je. And iPhone 12 tahun ni dia harga a bit pricey kalau dibandingkan dengan iPhone 11 tahun lepas. Disebabkan Apple dah upgradekan sikit spek yang ada dekat iPhone 12 ni. Which is Apple guna screen yang lagi high quality lah. Kalau macam iPhone 11 dia guna LCD screen. Kalau yang ni dia guna XDR OLED screen. So gambar dia memang lagi cantik. And bila korang duduk bawah matahari pun korang memang akan nampak apa yang ada dekat screen tu. Memang gambar tu clear je kalau nak dibandingkan dengan screen LCD. Okay, so untuk kamera iPhone 12 ni Apple dah improve kan. And iPhone 12 tak silap aku dia ada Pro RAW. Apa benda entah aku tak ingat. Tapi aku tak sure tu untuk iPhone 12 ke iPhone 12 Pro. Tapi yang pastinya dalam 12 series lah ada Pro RAW. So gambar akan jadi lagi cantik bila korang tengok gambar. Okay, so untuk harga iPhone 12 ni, harga starting dia $3,899 untuk 64GB. And yang ni 128GB, so RM4,099 harga dia. Korang boleh dapatkan dekat machine, tak pun IT World ke Mac City ke mana-mana pengedar sah Apple yang berdekatan. So pada pendapat aku, aku rasa design untuk iPhone 12 ni memang cantik. Okay, walaupun dia lebih kurang je dengan iPhone 11, tapi aku macam lagi prefer body phone yang flat macam ni. Sebab bila pegang memang sedap nak grip. Okay, kalau nak bandingkan dengan iPhone 11 ke tepi dia macam melengkung. And Apple claim yang glass untuk iPhone 12 ni dia 2 kali lagi tahan berbanding dengan iPhone sebelum ni. So kalau macam jatuh tu korang tak perlu risau. Tapi kalau kaca kan, kita walaupun Apple cakap macam tu tapi mestilah risau juga kan. Sebab kaca kalau jatuh mesti agak pecah juga walaupun Apple claim sekuat mana pun kaca tu. But still dia macam better lagi lah glass dia kalau nak bandingkan dengan iPhone yang sebelum ni. Okay, so untuk korang yang plan nak upgrade ke iPhone 12, aku rasa macam agak berbaloi kalau korang daripada iPhone 7 Plus tak pun 8 Plus ke. Sebab spek dia memang nice dengan gunakan processor A14 Bionic. Lepas tu dia punya screen tu memang penting sebab kualiti dia lagi cantik, which is OLED display. Memang lawa dia punya kualiti screen. And even dia punya harga lagi mahal sikit tapi macam berbaloi untuk korang bayar. So kalau korang nak upgrade, aku sarankan memang korang teruskan je ambil iPhone 12. Tak pun kalau korang macam ada bajet lebih sikit, korang boleh pergi kepada iPhone 12 Pro. Okay, iPhone 12 Pro memang lagi cantik. Ada triple camera dengan LiDAR sensor. Lepas tu ada color Pacific Blue. Memang cantik gila. Tapi kalau macam aku dah ada iPhone 11, memang aku takkan upgrade kepada iPhone 12 disebabkan design yang lebih kurang sama. Walaupun
tepi dia flat apa semua kan. And dia punya spek pun lebih kurang je. So aku rasa macam tak berbaloi kalau aku nak upgrade daripada 11 ke 12 kan. So better aku tunggu je iPhone 13 baru aku upgrade. Okay, itu saja untuk video kali ni. Walaupun ni bukan unboxing yang first experience, sebab abang aku dah buka dah phone dia kan. Okay, aku just orang kedua yang unboxkan phone ni. Tetapi still iPhone 12. Okay, so kalau korang berminat nak beli iPhone 12 ni, aku akan letakkan link Apple dekat bawah ni. So korang bolehlah pergi survey harga dia and tengok-tengoklah macam mana rupa iPhone 12 tu. Or korang boleh terus pergi dekat kedai yang dia kata dengan korang untuk tengok depan mata macam mana rupa iPhone 12 ni. Memang cantik gila tau. Stay tuned for my next video. Nanti akan datang aku akan post banyak lagi video. And kalau korang baru dekat channel ni, jangan lupa tekan subscribe dekat bawah tu and turn on butang notification yang loceng tu. And kalau korang ada apa-apa pertanyaan pasal iPhone 12 ni, korang boleh komen je dekat bawah. Aku akan reply, jangan risau. And give a big thumbs up to this video. Okay, see you on my next video and bye.